Gerup Artileri Pertahanan Udara Gapu Tentera Darat adalah pasukan kecil tetapi berperanan sangat besar bagi memberi payung perlindungan kepada ketumbukan tentera di darat. Lokasi penting dan juga sasaran strategik negara. Gapu yang berkekuatan 4 buah regimen menggabungkan persenjataan seperti meriam penangkis pesawat dan 5 jenis sistem peluru berpandu aras rendah. Sebuah subunit turut diletakkan bersama 10 brigade para bersenjatakan peluru berpandu pelancaran bahu bagi memberi perlindungan pertahanan udara kepada pasukan atur gerak cepat tersebut. Gapu dikatakan memiliki aset berteknologi tinggi apabila mengendalikan sistem radar pengawasan pasif jarak jauh iaitu VIRA-E buatan firma Omnipol daripada Czech. Dengan jangkauan sehingga 450 km, sistem VIRA-E yang dibeli pada tahun 2007 bertindak sebagai amaran awal yang mampu menghidu sebarang pergerakan di ruang udara negara. Radar yang sama juga turut dioperasikan oleh tentera Vietnam. Di dalam konflik moden, fungsi pasukan pertahanan udara adalah kritikal, iaitu perlu mempertahankan ruang udara negara dan menangkis serangan udara musuh supaya pertahanan di darat tidak dibinasakan dengan mudah. Kita ambil contoh semasa Perang Teluk Pertama. Serangan udara awal pagi tentera berikat diketuai Amerika Syarikat pada 17 Januari 1991 yang menggegarkan kota Baghdad disambut dengan tembakan bertali arus oleh unit-unit pertahanan udara tentera Iraq. Operasi Desert Storm telah mencatatkan dimensi apabila menyaksikan pertembungan kuasa udara paling kuat di dunia dengan negara yang memiliki sistem pertahanan udara yang dikatakan sebelumnya sebagai yang paling padu. Biarpun dihentam hebat, Iraq yang memiliki kira-kira 10,000 pelbagai jenis senjata anti pesawat, selain 154 pos sistem pelancaran peluru berpandu pertahanan udara buatan Rusia dan Eropah, mampu memberikan tentangan sengit di awal serangan. Namun, Iraq tidak mampu untuk menangkis ratusan serangan udara kerana sistem yang ada dibangunkan bagi mengekang ancaman yang tidak boleh dijangka, misalnya daripada Israel ataupun Iran. Hanya setelah markas kawalan pertahanan udara Iraq dapat dilumpuhkan, barulah ruang angkasa negara itu mudah dikuasai seterusnya merancakkan serangan di darat. Berikutan serangan peluru berpandu Scud yang dilancarkan Iraq terhadap Arab Saudi dan Israel semasa Perang Teluk, maka kedua-dua negara memperkukuhkan pertahanan ruang udara masing-masing. Industri pertahanan Israel giat membangunkan sistem perlindungan udara negara untuk disesuaikan dengan ancaman yang bakal dihadapi. Justeru serangan roket bertalu-talu yang dibalas dengan tembakan sistem pertahanan udara Israel pada kegelapan malam semasa konflik selama 11 hari Hamas Israel pada minggu lalu telah menunjukkan bagaimana sebuah sistem pertahanan ruang angkasa memainkan peranan. Kemampuan pertahanan Iron Dome ataupun kubah besi Israel sungguhkan dipersoalkan sesetengah pihak, bagaimanapun masih diakui sebagai antara sistem pertahanan udara yang terbaik. Malah, bukan semua negara memiliki teknologi untuk membangunkan sistem pertahanan sedemikian walaupun menelan perbelanjaan yang besar. Ini kerana Iron Dome yang dibangunkan oleh firma Rafael Advanced Defense System mula digunakan pada 2011 untuk menangkis tembakan roket itu adalah sebahagian daripada sistem pertahanan udara berlapis Israel. Peluru berpandu Tamer pada Iron Dome boleh menangkis roket atau peluru berpandu yang dilancarkan pada jarak 4 hingga 70 km. Negara jiran Singapura sebagai contoh mengaplikasikan sistem pertahanan udara berlapis yang sangat sophisticated selain menaik taraf persenjataan yang ada sesuai mengikut perubahan teknologi bagi melindungi negara pulau tersebut. Tahun lalu, Singapura telah menerima sistem peluru Aster-30 bagi meningkatkan kemampuan pertahanan udara aras sederhana untuk menangkis ancaman udara sehingga pada jarak 70 km. Biarpun teori peperangan moden hari ini tidak lagi meletakkan bahawa pihak yang dapat menguasai ruang udara sebagai berjaya seterusnya memenangi peperangan di daratan, namun kepentingan memiliki pertahanan udara yang baik masih lagi diperlukan. Industri pertahanan Israel telah giat membangunkan sistem perlindungan udara negara. Jika anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila tinggalkan di ruangan komen yang ada di bawah.